Kalau rindu, ya rindu Bang. Soalnya terakhir Minangkabau Cup digelar pada tahun 2019. Sekarang udah tahun 2022, sudah berapa tahun juga tidak digelar Bang. Kalau momen, ya membela kampung sendiri dan bisa setiap kompetisi Minangkabau bisa membawa juara kampung halaman sendiri. Kalau dari pemain cukup bagus, juga mempunyai potensial yang pribadi yang bagus. Kalau perlu ya perlu Bang, soalnya dari Minangkabau itu ada regulasinya untuk naik ke Prapon dan bisa ke Epon juga. Kalau dari Minangkabau Cup ini ya, kalau dalam kompetisinya cukup bagus. Dan semoga kedepannya Minangkabau setiap tahun diadakan terus dan bisa mencari bibit-bibit dari kampung-kampung dan kota-kota lainnya. Ya, kalau masalah itu ya kedepannya Minangkabau ini harus lebih baik lagi dari panitianya Bang, atau dari setiap-setiap pertandingan itu. Semoga Minangkabau Cup pada tahun 2023 segera digelar untuk kejayaan sepak bola Rani Minang. Jaya!